Pintu air Manggarai berantisipasi dalam musim penghujan. Para petugas telah membuka keseluruhan pintu air yang ada untuk mengantisipasi meluapnya air. Musim penghujan yang terus mengguyur Jakarta membuat Dinas Tata Air berantisipasi. Keseluruhan pintu air Manggarai telah dibuka guna menghindari terjadinya luapan air di musim penghujan ini. Ketinggian air pada pintu Manggarai saat ini telah mencapai siaga 4, di mana tinggi permukaan air telah mencapai 660 cm. Operator pintu air Manggarai menjelaskan ketinggian air pada musim penghujan ini dapat mencapai hingga 665 cm. Selain pembukaan pintu air pada musim hujan ini, pembersihan sampah juga dilakukan untuk menghindari banjir. Sekitar 20 petugas dikerahkan untuk membersihkan sampah di pintu air Manggarai. Berbagai jenis sampah pun ditemukan dari batang pohon berukuran besar hingga perabotan rumah tangga seperti kulkas dan kasur. Para petugas berharap warga Jakarta dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing untuk menghindari banjir pada musim penghujan ini. Manggarai saat ini berada di level siaga 4, yaitu 655 cm. Apakah ketika ada hujan akan ada kenaikan lagi atau ketinggiannya stabil, Pak? Kita akan melihat kondisi yang sedang berlangsung. Apabila ada ketinggian air, debit air yang meningkat, kita terus memantau dan memonitor, mencatat dan terus berkoordinasi dengan Bendung Katulampa dan Pos Pemantau Depok serta pintu air terkait lainnya. Kemarin kan kebetulan lagi banjir nih, sampahnya emang banyak banget gitu kan. Jadi kita standby terus. Kalau walaupun normal juga kita alat kita tetap standby. Jadi setiap hari kita bersihkan.